sengaja urung apal laken, tapi nek salam iku lo apal. Ketika ketemu bojo nang jero kamar, donga salam dulu, assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmah, salam keselamatan untukmu wahai istriku, anti engkaulah babur rahmah, pintu kasih sayang untukku semuanya. Langsung pada ngapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil mursalin, muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. A'udhu billahi minas syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. اللهم اللهم أما بعد. حضرات المحترم المكرم para alim, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, wonten dusun Haji Barang, desa Gruku, kamu nganten godhong tebu, godhong elayu, desa Gruku, I love you. Yeah. Alhamdulillah, yang berbahagia keluarga pengantin baru Mas Fajar Eko serta Mbak Asri Apriliani, semoga barokah Fatihah, bi barokatil Fatihah, bi nuril Fatihah, bi hidayatil Fatihah, bi karomatil Fatihah. Keluarga besar Mas Fajar Mbak Asri tansah dipun paringi kali Allah keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah dan barokah. Enggal-enggal Mbak Apriliani ndang cepet meteng. Allahumma wong nyatane sing digadang-gadang wong tua ora suwe-suwe tur ora akeh karepe momong mantu ngemban putu sing mengko-mengkone adalah kepengin mencetak nang grugu anak putu sing pada ngerti Quran, sing pada ngerti salat, sing pada guyub rukun karo tangga teparo dulur kadang famili, mencetak anak-anak nang grugu generasi selanjutnya waladin salihin yad'ulah, mencetak setelah pernikahan tanaka uwatana salu nikaho sirokabe lan duwe anak sirokabe karepe setelah pernikahan ora suwe ora akeh-akeh penyune wong tua dan kepengin momong mantu ngemban putu mencetak anem besok matine wong tua anak putu pada gelem dongak-dongak na wong tua teng alam kubur alam barzah. Allahumma Allahumma lan sedoyo keluarga besar ranting grugu dewan suriah dan vidyah ibu muslimat fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU lan sederek santriwan santriwati wonten madrasah napa dene pondok pesantren yang saya banggakan, lan sedoyo poro rabu bapak-bapak ibu-ibu jamaah pengawasan jamaah pengajian, baik yang datang langsung yang namanya jamaah offline ataupun jamaah via online. Dalam rangka online niku berarti jamaah majelis taklim al YouTubiah. Iya, napa? Al YouTubiah. Al YouTubiah wal TikTokiah. Alhamdulillah. Karena barokahe ana media sosial aja mung karepe joget-joget wong wadon kaya welut kepanasan tok. Lah, tapi juga barokah ana media sosial. Ayo selawatan lebong na TikTok. Ayo pengajian masuk na TikTok. Ayo sesuatu yang baik masukkan kepada TikTok. Karena apa? Tidak tertilep, tidak ternopo, tertutup oleh barang-barang sing mudarat, barang-barang sing ora manfaat, bahkan ngundang kemaksiatan. Mulane penting anane YouTube, penting anane TikTok dimasuki tentang selawatan atau tentang informasi dakwah ben tambah ilmune. Tapi nun sewu goleta guru
yang jelas sanad keilmuannya. Soalnya nek nganti orang jelas mengkuana kalimat madhab Soekarno, mengkuana sholat Jumat nopo sing dadi khotib wong wadon, ana sholat Jumat sing imami wong wadon, kok nganti nang grugu menghalalkan wong wadon dadi khotib. Kalau wong wadon ceramah ndak masalah, ataupun majelis taklim sesama perempuan muslimat, ibu berdakwah, ibu muslimat ngendika menyampaikan mubalighah ndak masalah. Tapi kalau sampai kalimat emansipasi wanita dimasukkan kepada khotib atau imam dalam sholat Jumat, kulo yakin nek dina Jumate sembahyang Jumat imame wong wadon, khotibe sing khotbah wong wadon sembahyang Jumat, mengko kiamat dinane setu. Allahumma iya. Karena nek nganti nang grugu ana khotibe wong wadon, itu mempercepat datangnya kiamat. Pramilo, silahkan kita melihat dakwah lewat YouTube, dakwah lewat TikTok ndak masalah. Tapi kula nyuwun jenengan kudu ngerti kiai mana yang jenengan ikuti, yang sanad keilmuannya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma, amin Allahumma. Marilah Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan, yang kita antu-antu syafaat pertolongan milain dunyo nanti benjang wonten yaumil akhirah. Allahumma amin Allahumma ya rabbal. Kita buka malam hari ini dengan bacaan solawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yeah.
Allahumma shalli ala Muhammad. Penganten dongane ora akeh. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artine apa? Sakinah kue apa? Masyarakat grupku kadangkala nek diundang kondangan urung bisa teka lewat WA. Anu yo muga-muga nek keluargane sakinah mawaddah warahmah, malah disingkat sama wa. Sama wanu apa singkatane sakinah la sakinah kue apa sakinah apa bu bakul sakun sakinah niku dari kata sakana ana kalimat sikin sikin kue artine peso wingi 10 Dzulhijjah ana sing nganggo wudu likur ana sing nganggo sanga likur kulon jenengan nyembelih termasuk konco-konco Muhammadiyah anggone salat Idul Adha nang bolu dikur tapi nyembelih korban nang sana soale golet aman cari aman nyembelih nang sana likur atau telung bolu atau tanggal siji wong nyatane dina tasyrik dina tasyrik telung dina tanggal 11 rolas telulas jenengan dari Idul Adha dilalah duwe rezeki alhamdulillah rezeki njenengan dinggo lantaran korban korban tiap tahun ora apa-apa kan pada beranggapan lawis korbane dhewe ora mawi korban ora apa-apa anggape korban sepisan tok wis mboten jenengan duwe rezeki korban tiap tahun alhamdulillah korban hukume sunah dan yang berkorban boleh memakan daging korbannya sendiri asale ora luwih 3 napa 1/3 bagian dari daging hewan tersebut sing penting ora luwih kan 1/3 seperti 3 atau luwih bijak maning kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau Idul Adha bakdo sholat subuh Kanjeng Nabi akan persiapan sholat Idul Adha mboten dahar napa-napa dahare Kanjeng Nabi setelah pulang dari musola sawise kondur dari masjid kondur dari musola karena yang ingin didahar untuk sarapan Kanjeng Nabi adalah daging korbane golet apa Kanjeng Nabi mencari bagian wedhus mencari bagian kambing sing paling gampang ditutut matenge paling gasih napa ati wedhus diambil ati atine wedhus diambil dicuci ben cepet bakar paringi jeruk utawane uyah bakar untuk sarapan pagi niku sunnahe Kanjeng Nabi berarti yang berkorban boleh memakan daging korbannya sendiri asalkan tidak melebihi 1/3 bagian dari daging hewan korban tersebut tapi baru kae ngaji dadi mudeng mudeng apa mas? Secara umum korban hukumnya sunnah dilakoni ora oleh ganjaran dilakoni mendapatkan ganjaran ora dilakoni ya ora nampak dosa karena sunnah sing maune sunnah tapi bisa jadi hukumnya wajib apabila korban tersebut ketumpangan omongan wujudnya nadar ya Allah umpamane anak kulan bojo umpama andai anak kulan nikah payung bojo anak kulan rabi anak kulan nikah ya Allah kula bakalin nadar kula bakalin Allah korban sing maune korban hukume sunnah tapi gara-gara ketumpangan omongan wujude nadar utang karo Allah maka nadar korban tersebut dihukumi wajib bisane wajib gara-gara nadare wong lunasi utang hukume wajib wa qada udaini termasuk sunnah Nabi diantaranya adalah yang terburu-buru dilakoni enggal-enggal ngelunasi enggal-enggal nyauri enggal-enggal bayar halo sing duwe utang halo utang omong utang duit utang benda utang beras hukume dunya akhirat ditagih mulane ngati hati urusan karo perkara utang
termasuk utang puasa. Wingi Ramadan wingi ibu-ibu teng grogo deling endi. Jenenge wong wadon kan kadang kala ana tamu dadakan wong wadon. Iza ana tamu sebulan oli pitung dina umpama atau bolonge pirang dina bune deling-eling mas nyong bolong bolu likur dina umpama. Bolong bolu likur dina nyaur dikodo nyaur puasa 28 hari mumpung urung ketabrak bulan Ramadan yang akan datang. Sing mau nek korban hukume sunah tapi gara-gara ketumpangan nadar korban dihukumi wajib wajibe gara-gara gong lunasi omongan wujudin nadar. Nomor 2, korban yang berkorban boleh makan dagingnya secara umum tapi gara-gara nadar. Misalkan saya nadar, ya Allah, andaikan apa-apa-apa-apa kulo bakale korban. Yang tadinya saya kurban hukumnya sunnah, tapi gara-gara kulo nadar, maka kulo berkorban hukumnya wajib gara-gara ketumbangan nadar. Kemudian karena nadar, saya hukumnya haram, tidak boleh mangan, nyicipi be ora oli daging kurban tersebut, karena daging tersebut mutlak ngowong liya mergane nadar utang. Niki, mas nyong urung mampu korban pedus pripun lagi kumpul-kumpul. Nah, untuk meramaikan khasanah Idul Adha monggo jenengan nyembelih ayam, tapi ayam bukan termasuk hewan korban, tapi nggo ngapa, nggo ngeling-ngeling kula jenengan ikut merasa ketika Nabi Ismail alaihi salam akan disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, maka kulon jenengan go pengeling-eling kulon jenengan nyembelih ayam. Nyembelih apa? Ayam. Tapi ayam bukan hewan kurban. Ngulah tau ngasuh pada ngawal 10 ayam maring masjid kita lu dikorban nak boten. Ayam itu bukan hewan korban, tapi jenengan nyembelih ayam nang Dzulhijjah menikah dalam rangka nggo pengeling-eling. Nomor 2, ngilangi bakhil, ngilangi medit, ngilangi pelit, karena al-bakhil qaribun minanar ba'idun al-bakhil qaribun minanar ba'idun minallah ba'idun minal jannah. Wong sing bakhil, wong sing medit, wong sing betitil, wong sing bakhil bakal perkara neraka ado sekang Gusti. Tapi as-sakhi wong sing dermawan qaribun minal jannah perkara suwarga ba'idun minanar ado sekang geni neraka, kaya masyarakat grugu sing pada seneng sedekah. Allahumma ya robbal luar biasa. Pramilo niki nggo pengeling eling sakinah sikin artine peso. Jadi ini nang guru gua, nang bapak jenenge Pak Sikin, berarti artinya Pak Peso. Iya Pak Peso, Sikin artinya Peso. Mulane jenengan nek nang ngarep, jenengan nek lagi mangkat umroh Allahumma, mangkat haji Allahumma, jenengan maring bakul buah, bakul semangka nang ngarep, bisikin, bisikin, kuwi artine dibelah, artine dibelah karo pesok. Dibelah, bisikin, 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 dibelah niku buahe men ngerti semangkane abang apa ora. Bisikin dadi esuk ning jenengan tuku buah karena maring pasar Kabunganten. Bisikin, bisikin, bisikin. Nah. Darani ngrisiki, bisiki, bisiki sih ngrisiki mboten. Pramila, sikin artine pesok, maksude apa? Kenang apa sakinah juga dari kata sikin? Sakinah, sikin pesok. Jenengan perhatikan hewan kurban minimal kambing atau kaya wau kula matur ayam, tapi bukan hewan kurban. Jenengan nyembelih ayam, nyembelih bebek, ketika ayame urung kenang pesok, ayame isih gelem pecicilan. Tapi nek ayame wis kenang pesok klegek, maka ayame anteng. Nang apa? Mati soale kenang pesok. Maka penganten sawise ketemu karo sikin, ketemu karo pesone, jaman bujang perawan, oke jenenge be bujang perawan kaya nyong ya. Iya.
tak pun bujang-bujang ngerana wong wadon ayu. Lesan ora kuat ngomong. Ayu. Wonge wis lunga wis ado diomong bae bokonge. Wis ngomong. Lah nyatane bujang perawan urung ketemu sikin. Urung ketemu besok sehingga tidak ada alasan untuk mencari ketenangan barang ketemu besok wis pada tenange kayak ayam kenang besok anteng jarene Mbak Asri kepada Mas Fajar. Mas Fajar sayang orang ana wong lanang bagus, orang ana wong lanang ganteng, orang ana wong lanang hebat. Kejaba engkau masku, sayangku, cintaku, belahan jiwaku. Jarane kaya kowe. Diwalik Mas Fajar kepada Mbak Asri. Dek Asri, wong wadon pirang-pirang tapi engkau lah tambatan hatiku. Iye jere sapa? Mas Fajar, cara lagune Bayati, cara lagune. Sampai ajal kurang dhuwur mas ya. Sampai ajal menjemputku kau selalu mencintamu menyayangmu engkau tulang rosokku. Cekel tangan nih umpama Dek Asri apa mas yalah apa mas yakin lanyung grogi lagi pengantin Mas Fajar kepada Mbak Asri apa yang terjadi nang jero kamar cekel tangan nih Dek apabila mendung sudah di atas kepala jangan halangi hujan akan turun. Apabila angin berembus kencang jangan halangi daun rontok akan berguguran. Apabila senyummu sudah melekat di hatiku jangan halangi aku untuk selalu cinta dan sayang kepadamu. Lenggih niku nopo sikin besok pada tenange. Wong wadon ayu pirang-pirang ning ora kaya ayune bojoku. Wong lanang ganteng pirang-pirang ning ora kaya gandenge suamiku. Tenang kaya wujude ayam kenang peso, anteng damai tenang karena keluarga butuh yang namanya ketenangan. Tenang, wis ora kegoda sapa-sapa Allahumma. Nomor 2 mawaddah. Mawaddah kenang apa jenengan dongane mawaddah sedangkan mawaddah artinya cinta, mahabbah juga cinta. Pada cinta tapi secara makna beda. Bedane apa? Kalau jenengan donga pengantin ku kalimate mahabbah cinta, tapi nek cara ilmu kaki dalang cintane mahabbah tresno telung perkara. Siji wicitra, loro widunya, telu wiyono. Siji tresno wicitra, cinta dasare karo wajah. Nek cinta dasare wajah kang mongko wajah kena didandani wajah tetep dandan kaya ngapa satu saat lambat laun tetep wajah ora bakal goroh saya tua saya peot. Jaman om taya maring perawatan glowing raine wajah glowing dandan nganggo skincare nganggo foundation nek baradus ya Allah nganggo foundation nganggo skincare apik meling-meling kaya kecoro ayu banget meling-meling kileng-kileng melong-melong senajan sikile polang. Ya inggih maka apa yang terjadi kulon jenengan kalau cinta nih merga wajah kena didandani kena rong juta 510 juta kawangna maring salon balik kaya marsanda. Kenapa? Wong karena cantik butuh biaya. Kan bapak sok ngendika, Dek. Kayak mongko mangkat kondangan. Terus Mas, kowe kudu ayu, kepriwe? Kowe kudu ayu, kepriwe? Kowe kudu ayu. Nyong kudu ayu, Mas. Yang ini dimodali. Karena wajah cantik butuh modal tangan ben mulus scarlet. Ora ana ya tuku sunlight sing murah-murah.
skincare ana apa. Nek zaman dulu kan sing kae bedak warnane kuning apa jenenge ya? Salisilah. Kelly apa? Kelly. Ya kuwi lah sing kuning-kuning kaya nikah, sing go bedak sajen kae. Nek zaman dulu apa Mifa-Mifa? Lefiva lah kuwi sing go bedak sajen kae. Sekarang sudah beda lagi. Wah, ana Wardah. Cantik butuh model. Tapi yang namanya wajah tetap ora goroh, umur tetap orang lomboni. Umur selawai tahun. Walah. Lagi ayu-ayune, cara kembang lagi metokor-metokore. Ya Allah, sapa wong lanang ora kepengin ngentum. Wong nyatane kembang dikelilingi karo tawon, karo kumbang 30 tahun lah mulai katon bintik-bintik, cara aspalnya mulai ambrol ya. Cara aspalnya mulai brodoli ya. Nggak 35 tahun tambah rusak, 40 rusak tambah 50 tahun ruwak. Ya orang mau rusak tapi ruwak. Yang namanya wajah, kalau cinta karena wajah, wajah bisa rusak, wajah bisa hilang, wajah bisa remuk. Kalau cintanya Wicitra itu mahabbah. Nomor dua, Wicitra widunya, cinta karena harta. Berarti cara ilmu Jakarta, ada uang abangku sayang, enggak ada uang abang cemplung namblumbang kono gue. Kenapa? Cinta kok patokane karo ban banda, cinta patokane karo harta. Nomor tiga, Wiana tresna patokane karo derajat pangkat. Presiden anak umure pirang tahun, nyatane hebat Pak Soekarno mudun ganti Pak Soeharto. Pak Soeharto 30 tahun menjabat, mudun lengser ganti Pak Habibie. Pak Habibie mudun ganti Mbak Gus Dur. Mbak Gus Dur mudun ganti Bumega. Bumega mudun ganti Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY 10 tahun mudun ganti Pak Jokowi Dodo. Rata-rata pejabat presiden sing langgeng dadi presiden rata-rata mburine Pak Soekarno 25 tahun, 45 sampai 66 25 tahun. Karena mburine Soekarno ki Mas Fajar nek besok putrane umpama jenengan putrane lanang silakan mburine dijenengi O. Terserah O Siswoyo umpamane Baskoro Latolato. Nek bocah dijenengi Muhammad Latolato. Ya Allah, jare nggo ngeling-elingi bisane lahir gara-gara napa? Iya rame lah toh, lah toh rame salah. Oh, karena Pak Soekarno dadi presiden 21 tahun, burine oh, ini ilmu nih ilmu titen. Pak Soekarno 25 tahun, ganti Pak Soeharto 30 tahun, 66 sampai 98. Berapa? 32 tahun. Nomor 3, 98 sampai 99, sinten Pak Habibie, burine I setahun rok. Nomor 4 Mbah Gus Dur Yai Haji Abdurrahman Wahid mburine I mung rong tahun luwung sanga-sanga sampai 2001 2001 sampai 2004 Bu Megawati Soekarno Putri I itu pun dicomot MPR kemudian mengadakan pemilu 2004 pertama pemilu sing dadi mburine O. Masyarakat memilih mburine O. Pak Susilo Bambang Yudhoyono O. Pirang tahun rong periode 10 tahun 2014 munggah Pak Joko Widodo mburine O. Meh 10 tahun mulane kula manden angel dadi presiden Ulinuha. Masa ganti jeneng Ulinuho. Eh, Mas Fajar anak lanang dijenengi Eko. Ora apa-apa karena nderek tabarukan karo asmane wong tua Mas Fajar anak kalimat Eko. Eko berarti artine siji, anak pertama Eko, anak keloro Dwi, anak ketelu Tri, anak kepapat Catur, anak kelima Panca, anak kelima Enem Sad Sad Boy. Anak ke-6 Sat, anak ke-7 napa Mbak Kaji? Sabto, anak ke-8 Hasto, anak ke-9 Nowo, anak ke-10 Doso. Lah nggih, Doso muka berarti rai 10. Eko bumi timi samadri gunan. Catur samudra ponca taro.
sat pangunan sabto pandito hesto tawang nawa dewa dosa ratu eko siji duwi loro tri telu catur papat panca lima set enem sabta pitu hesta wolu nawa sanga terus dasa 10 minggin monggo mas Fajar umpamu anak lanang dijenengi Eko sapa ndak masalah berarti tabarukan kau resmane wong tu wah karena barokai rezeki niku berkah gara-gara ridane wong tua tapi barokai ilmu gara-gara ridane poro kiai poro guru tadi saya katakan laula murabbi lama arofna robbi kalau tidak ada murabbi kalau tidak ada para kiai lama arofna robbi kulon jenengan ora bakal kenal karo Gusti Allah laula ulama kalau tidak ada para ulama lama arofnal ambiya kulon jenengan ora bakal kenal karo kanjeng kang mangga kanjeng nabi dawuh man ahya sunnati sapa wong yang lakoni sunnahku cari kanjeng nabi termasuk sunnah nikah kita waca bareng-bareng yeah. Waqala alaihi salatu wassalam an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni jeng nabi dawuh nikah sunnahku sapa wong sing ora seneng karo sunnahku maka ora termasuk kelawan ngikuti dalanku jare kanjeng nabi mulan nitana kahu watana salu nikahlah dan punya anaklah mulan nih mas Eko gawe bocah sing akeh ngaras losin apa rong losin ben bak kaji sejo ben bak surito bombong gawe anak papat loro tinggal nang grugu loro tinggal nang kawung nganten ben seneng wong tua seneng kaki ninine perlu ne nyawang putu luar biasa ben putu digulondan nang wong tua anak putu sing ngerti agama anak putu sing solehah besok anak mati ni wong tenang alam barzalam kubur anak putu gelem dongak na wong tua kan tidak serobana gwirlana wali ikhwanina ladina sabaku nabil iman kanti mati gawa iman sing nang jero kubur di ngapura dosane karo Allah merga jalukan ibu casing soleh soleha Allahumma mawaddah cinta karena Allah landasane Allah jos misal hari ini tangane Mbak Asri alus tur mulus karena pengantin anyar mengko Mbak Asri sholat suwe 5 tahun yang akan datang tangane mulai ngerodok tangane mulai kasap tangane kaya amplas kuatir jare mboko amplas mergane kapal tok tangane kenapa kalau pikirane Mas Fajar pikiran dunia pikirane Mas Fajar pikiran perkara mahabbah ya ora dadi Mas Fajar mengatakan loh istriku tidak seperti yang dulu lagi ndak seperti yang dulu lagi aku masih seperti yang dulu yalah menunggumu sampai akhir hidupku kelalen kulon jenengan cinta karena kalau landasannya adalah mahabbah cinta karena wajah ora tadi bojoku wis ora kaya gemian maning tangane wis ora alus maning wis ora mulus maning pikirane bakale nyeleweng bakale hal-hal yang lain menopo karena merasa menyesal bojone wis ora alus maning tapi pikirane mawaddah pikirane apa landasane Allah bojoku si Asri tangane wis ora alus maning wajar jaman perawan ketunggul perawatan siki bareng dadi bojoku bareng duwe anak duwe bocah ora ketunggul perawatan ketunggul ngumbahi pempes ketunggul ngumbahi popok ketunggul ini itu kenang wajah kenang kompor kenang panci panas selat suwe tangane kenang rinso nang tangan panas nyatane ngumbahi tugas seorang istri di dalam rumah tangga ngibadai seorang istri adalah melayani seorang suami dan keluarga ibadah bisa ne tangane kasap gara-gara diniati ibadah sebaliknya Mbak Asri siki Mas Fajar wong pengantin anyar wangi kasablangka 1000 bunga dan sebagainya mengko 5 tahun wis ora kober wangi-wangian
sing mambu balsem, sing mambu pepek, oh sing mambu minyak lawang, sing mambu koyo cabe, sing mambu brambang kerokan, sing mambu minyak kayu putih, sing mambu kelek kecute luar biasa. Kenapa? Kalau pikirane mahabbah ora dadi lah bojoku wis ora wangi maneh ora kaya zaman mbiyen. Pikirannya mahabbah, pikirannya mawadah balik. Nah karo Allah, oh Mas Fajar, sikiwi sorawangi ora kaya zaman gemien wajar. Nek bujang ngasih tampilan wong jenenge kepengin mejeng, wong zaman enom kepengin jalan jalan landa-landan. Siki ketunggul ngurusi keluarga, ketunggul cari nafkah, ora pandang siang, ora pandang malam, ora pandang hutan-hutan kehutanan panas kebak nasen, kenang banyu-banyu asin, kenang perawan apa kasap tangane wis ora membuangi maning. Karena apa? Mas Fajar bojoku mencukupi kebutuhan keluarga, mencari nafkah untuk kepentingan istri dan anak. Anak wajar mambune PPO, mambune balsem, mambune minyak, minyak tanah, mambune solar dan sebagainya. Balik nakaro Gusti Allah. Apa bae nek dibalekna karo Allah, ditulungi karo Gusti Allah. Endingnya adalah warahmah, ditresnani karo Gusti Allah. Wong nek ditresnani karo pangeran, melarat disugihna, sengsara ditulungi karo Gusti Allah. Allahumma Allahumma nadanya banyak disaran-saran. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu kemudian bebojoan ana doa ana fungsi maqasidun nikah. Tujuan dari nikah itu apa? Satu, mempermudah nglakoni ibadah. Ngibadahi wong sing isih jomblo karo wong sing wis duwe pasangan kuwe luwih gampang tur luwih akeh ganjarane wong sing wis duwe pasangan. Mulane walaupun kulo masih jomblo, tapi kulo niki sering dicurhati karo wong sing wis padha duwe bojo. Kanca-kanca gula, Mas, nyong arep jagung bareng karo sampean ya. Ngopi-ngopi. Ana apa, Mas? Kados niki, Mas. Jebule wong bojo kuwe mandan angel tur rekasa. Niatar medin-medine nyong ben ora bojo-bojo. Kepripun sih, Mas? Jebule wong bojoke priatin rekasa. Lah napa? Lah kok kaya nek jaman bujang maksudnya loh. Maksudnya kaya niki nek jaman bujang kan arep mangkat gari mangkat, lunga gari lunga, landa-landan gari mangkat, gari dolan gari los. Kaya gue ya. Terus siki arep wetange kencot mikir wetange dewek. Ora mikiri wetange bojo. Mergane nek wis duwe bojo, mikir wetange bojo, mikir wetange bocah. Bocah ya mengko bocah kutung sangu mangkat sekolah nek ora disanguni begot ora gelem mangkat sekolah. Kaya gue iya. Terus intinya apa kang? Intinya Mas Ulin, iya wong bojo rekasa. Takwali kalimatnya memang rekasa. Wong duwe bojo rekasa mergane wong ibadah ya dilakoni lantaran berjuangan. Tapi serekasa-rekasane wong duwe bojo, seangel-angele wong duwe bojo, serekasa-rekasane wong duwe pasangan, saya yakin si rekasa jomblo sing kesepian. Lah iya arep sembayang menfari dhewekan ganjarane ora akeh. Beda nek tahajud kon dilala karo bojo nang jero kamar. Tahajud. Ya. Yeah. Iza.
13 rokaat 10 tahajud sing telune witir utawa ne rolas tahajud sijine witir karo bojo. Alhamdulillah ganjaran lebih gede daripada sholat sendirian. Siki jajal kulo nek arep oli ganjaran apa angel wong jomblo ngeliat ganjaran kangelan Pak Kiai Pak Barudin kangelan beda nek duwe bojo Mas Fajar. Ya Allah, orang nana wong golet ganjaran gampang di luar dalam lingkungan pernikahan ndi jajal ngemek pipi ganjaran. Liane orang nana kecuali di dalam pernikahan ngemek pipi ne bojo tilus-elus de pipimu gemoy temen de. Lah. Irunge dibetroti. Lah. Bathuke dilus-elus ning nang pangkon kaya-kaya ya Allah nang kene iki. Walah. Ngene jagung seporsi berdua jagung nang kene karo paduke dipijiti kaya gini. Ya Allah, romantis dalam keluarga ganjarane gede. Jangankan perkara niku minum bersama Mas Fajar, kulo pada-pada minum dongae pada-pada donga. Allahumma barik lana fi ma razaq tana wa qina azab banar. Longgi, wong minum, wong makan, dongan le. Allahumma barik lana fi ma razaq tana wa qina azab. Dia kare dinum. Ya kiai ini dehidrasi. Loh, Masya Allah. Kalau saya minum ganjarane mung siji, ketika apa? Ketika ndonga. Beda nek wong duwe pasangan. Mas Fajar oleh Mbak Asri kondur dari laut, kondur saking kali, kondur saking kebon, atau kondur dari kantor, dari pekerjaan, kondur jam 4 sore capek, kesel. Mbak Asri nawani, Mas badhe nopo kopi nopo teh nopo susu nopo. Uyalah. Kopi dikopeni, teh ditahi, susu di layat. Digelar itu gelar na susu ditumbasakan susu ternyata nih seneng ya susuin domil kalau nanti ditakon nih Mas Ulin apa nyongre takon iya apa bedanya susu nang warung karo susu nih bojo apa sih maksudnya kalau susu nang warung susu nih manis kental manis dan nih susu nih bojo manis kental kendul ya. Masalah. Oh iya, ketika menawani unjukan oli ganjaran, gawe adem me bojo, gawe adem atine bojo, adem pikirane bojo, usuli ganjaran lan kulo. Ganjarane mung siji ketika apa? Ketika minum pakai tangan kanan sunah Nabi, minum pakai tangan kanan lenggah, kemudian donga. Ganjarane mung niku tok. Beda kalau ganjarane wong bebojoan, nawani bojo unjukan ngopi Pak, ngopi ngeteh Pak ya. Nawani iso diganjaran damelaken kluntreng-kluntreng-kluntreng. Mbak Asri setiap kluntrengan sendok jenengan niku setiap kluntrengan ngudek kopi oli ganjaran mulane ngesuk nek arep ngopeni bojo gawe kopi nggo bojo tulung li klunteng arah telung jam. Semakin banyak kelundangan semakin akeh ganja rane kelundang 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 CCP kelundang 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 CCP kelundang 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 CCP ya gutul maring bojone wis kari ampas etok. Masyaallah lho niki itu hanya ada di dalam pernikahan liyane ora ana. Fikulli lazatin wa syahwatin hasanah, barang sing nikmat bahkan nuruti syahwat dadi ganjaran hanya ada di dalam fin nikah. Anane mau nang jero pernikahan liyane ora ana. Mangkat kaji rekasa, sedekah rekasa, sembayang subuh pledang-pleding jengkang-jengking kenang banyu wudu esuk-esuk adem mengkirut rekasa. Coba kulon jenengan wukuf nang Arafah panas-panasan rekasa, tilik Jabal Rahmah rekasa, tawaf muteri Ka'bah rekasa. Ganjarane gede tapi rekasane luar biasa. Berangkat dari Solo, berangkat dari Cilacap, berangkat dari mana saja sampai ke Mekah Madinah perjalanan 9 jam naik pesawat. Coba rekasa. Tapi barang sing nikmat bahkan nuruti syahwat hanya ada di dalam pernikahan. Dijajal
sing ngemek pipi ganjaran. Liane orang nana hanya ada di dalam rumah tangga, hanya ada di dalam pernikahan. Bahkan nuruti syahwat sampai garap proyek. Proyek Pertamina. Lah ya. Nggih, oli ganjaran-ganjarane gedhe, rangkulan bebojoan, sapa wonge bebojoan, rangkulan dalam rangka untuk romantis dalam rumah tangga, rangkulane lanang wadon suami istri, malaikat melu ngrubung, malaikat melu ngrangkul dengan penuh rahmat Allah. Allahumma. Ora nang liyane hanya ada di dalam pernikahan. Mulane sing ngurung bojo entang pada bojo. Nek kula santai, nek nyong santai. Gak bahaya ta. Iya. Kenapa Mas Ulin belum juga untuk menikah? Jawabannya sederhana. Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya. Ya Mas, anggar cara bujang-bujang, anggar cara bujang-bujang, rasa Bali. Anggar cara bujang-bujang, kan kadang-kala jago nang sulit gedang. Ganjaran fungsi nikah. Yang pertama, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Karena fungsi nikah Mas Fajar, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seorang istri adalah hunna, seorang istri adalah pakaian, libas, pakaian, kelambi, baju. Nggo sapa? Untuk suami. Wa antum libasul lahun, dan seorang suami adalah libas pakaian untuk istri. Kalau bebojoan kaya dene klambi, pertanyaannya kepada Pak Yebahrutin adalah apa fungsi nganggo klambi nang grugu nang aji barang? Quran menjawab, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Fungsi dari pakaian yang pertama adalah menutup aurat, menutup kekurangan dalam tubuh kita. Auratul rajul mabaina surah warubah. Aurate wong lanang antara puser nganti dengkul. Aurate laki-laki. Aurate wong wadon sekujur tubuh kecuali dua telapak tangan dan wajah. Auratnya perempuan. Yang pertama fungsi pakaian, fungsi kelambi, fungsi baju nutup aurat. Sesuatu sing ora patut, ora pantas diketonak di muka umum. Sesuatu sing ora pantas diperlihatkan di muka umum, itu namanya aurat. Fungsi nikah maka adalah menutupi kekurangan di dalam rumah tangga, bukan malah mengumbar kekurangan di dalam rumah tangga. Akeh wong bar pegatan, kemudian pada perang-perangan nang media sosial, nang Facebook, saling menghujat antara keluarga, padahal wis pegatan, tapi anggone ngerusak marwah, anggone ngerusak cara pandang masyarakat dengan cara ngumbar kekurangane. Ora kaya mantan bojoku, gudigen gudigen jam temenan.
atau kekurangan yang lain diumbar nang Facebook, diumbar nang WA, diumbar nang Instagram, dikasih caption di bawahnya, hati-hati. Kanjeng Nabi memperingatkan inna syarannas indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufti ilam ro'atihi wa tufti ilaihi summa yansuru siroha, besok nang dina kiamat Gusti Allah tidak akan memandang wajah orang yang bagaimana, suami istri sing maune pada guyub rukun, runtung reruntungan, pada bergandeng tangan, maring pasar bojone digandeng, maring toko bojone digandeng, nganti tanggane ngaru-ngaruwi, ya Allah Mas, rika jendati wong lanang jen kayung romantis banget, nang apa sih bu, lah kue bojomu, nang pasar digandeng, nang toko digandeng, jen romantis, sing lanang semau romantis apa, nek diculna genen joti apa sing ora? Mulane nek seorang istri digandeng nang sing lanang, nek nang pasar, jangan gede rasa disit aja GR disit. Pengwatun kan gede rasane, ya Allah bojoku kayong romantis temen. Jane asline ben ora njote apa sing ora. Ana toko mas, aja ngono. Ana toko sepatu, aja ngono. Ana toko tas, aja ngono digandeng, digandeng. Ana gembus nembe dicorna. Golete sing murah. Iya, dadi niku lho jenengan wong bobojo nang pasar gandengan tangan, aja gede rumang sa dicit bisa jadi nek diculna jiote apa sing? Iza. Mulane sing mau nek runtung reruntungan, guyub rukun saling menyayangi mengasihi, maune bareng pegatan, kemudian mereka mengumbar aib, mengumbar kekurangan di antara mereka mantan suami atau mantan istri, kuwi dilaknat karo Kanjeng Nabi. Mulane ana kalimat kullu ummati mu'affan illal mujahirin, kabeh umatku jare Kanjeng Nabi dipangapura dosane illa kecuali al mujahirin. Mujahirin iku napa Mas Ulin? Mujahirin kalau muhajirin berarti gandengane karo kaum Ansor. Ini al mujahirin. Al mujahirin siapa? Al mujahirin adalah satu orang yang bangga dengan terang-terangan ngelakoni dosa. Nomor dua, orang yang bangga menceritakan dosa yang telah berlalu. Satu, wong terang-terangan ngelakoni kemaksiatan. Nek neng kawunganten ana maling, malinge esi wengi-wengi, jenengan kudu tetap bersyukur. Bagaimanapun maling tersebut, walaupun elek seorang maling, tapi maling tersebut esin duwe isin. Esin duwe, kita tidak membayangkan ketika maling wis manggone nang awan, awan wis ora duwe wedi karo masa, rakat wis ora duwe rasa isin karo masa, rakat akhirnya maling dianggap biasa bae. Nomor dua, al mujahirin adalah orang yang bangga menceritakan dosane dewek, baik itu tokoh agama ataupun tokoh masyarakat ataupun tokoh negara. Acara TikTok, acara podcast-podcast, acara tanya jawab kan kadang-kadang seperti itu, ditakoni nang niki pembawa acara, halo bapak, selamat pagi, selamat pagi, apa yang dulu menjenengan perbuat ketika belum menjadi seorang pejabat, gemen nyong nyolong pitike tanggane, gemen kok nyolong ayame tanggane. Ketika hal itu diceritakan ulang, niki contoh mawon, contoh simpel mawon, ketika hal itu diceritakan ulang oleh tokoh masyarakat, oleh tokoh negara, orang yang mendengar akan beranggapan, loh bupat ini betau nyolong, iya nyong melu nyolong, lah wong gubernur beto nyolong, yong nyamelu nyolong, sehingga mereka menceritakan dosa yang telah berlalu diikuti oleh masyarakat dengan bangganya menceritakan dosane awake dhewek, sehingga apa yang terjadi, sehingga dalam lingkungan masyarakat sudah tidak terjadi ketabuhan kemaksiatan, dan kemaksiatan dianggap biasa saja, biasa baik. Lah wong bupati ini bece tahu cerita to nyolong yong nyamelu nyolong kaya bupati ini ya, lah wong gubernur beto nyolong yong nyamelu nyolong. Mulane kenang apa kullu ummati mu'affan al mujahirin, kabeh illa mujahirin, kabeh umatku dipangapura dosane kecuali al mujahirin. Sapa gue? Nomor siji wong sing wis ora duwe isin terang-terangan nglakoni maksiat sehingga kemaksiatan dianggap biasa baik. Nomor dua adalah orang yang dengan bangga menceritakan eleke dewek yang telah berlalu diunggah kembali, apalagi yang bercerita adalah tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun tokoh negara atau orang yang diikuti oleh umat banyak atau oleh masyarakat banyak, sehingga yang beranggapan orang yang membaca, orang yang melihat, orang yang mendengarkan statement atau argumen orang tersebut
nyong ya melu ya. Wong bupati ini bercerita kaya kaya, gubernur ini betau kaya kaya, nyong ya melu. Sehingga diceritakna eleke, ceritakna dosane, orang yang mendengar beranggapan itu sesuatu maksiat dianggap biasa. Baik wong toko masyarakat, wong toko negara betau ngelakoni kemaksiatan, dosa yang telah berlalu tutupi karo Allah sudah. Mulane aja diungkit-ungkit man maning aja diunggah kembali semua dosa kita insyaallah di ngapura karo Allah. Tapi tolong jangan bangga menceritakan dosa yang telah berlalu kinek malah kaya niku ora dipangapura karo Gusti. Naudzubillahi min. Mulane fungsi nikah yang pertama adalah nutup kekurangan, saling menutupi kekurangan dalam rumah tangga suami dan istri atau keluarga suami keluarga istri. Kabeh menungsa duwe kekurangan karena manusia hakikatnya adalah sedikit kelebihan banyak kekurangan. Nggih napa nggih? Jenenge be menungsa, menus-menus sing kakean dosa. Sing nomor loro, fungsi pakaian adalah risya. Saya pakai beskap Solo, pakai sarung Pekalongan orang ketang utang. Langgi, oh, pakai jam tangan, kekene benih ke anak pirangnya jirolu lima. Ben ngapa? Selain nutup aurat saya, juga untuk apa? Indah disawang, enak dilihat. Kayak pakai Bahrutin, pakai nuansa hijau. Duh, nuansa hijau, hijau daun, lonrong. Mulane ana wong apa jenenge guyon kepriwe masulin ben konyong mate ora ditakoni malaikat. Gampang, carane kepriwe ka? Carane adalah nek mati aja di buntel mori, buntel apa buntel godrong. Dadi nek ditakoni malaikat menro buka nyong udu wong nyong lontong ya. Ning aja ditiru lho ya, engko ditiru. Lah, niku niki mung guyon ku, guyon nggih. Yeah. Engko ditiru-tiru kaya lontong. Ya. Yeah. Nomor loro perhiasan, fungsi nikah menghiasi tambah apik, tambah indah disawang, tambah enak dilihat. Loh, temenan, maka fungsi baju selain untuk aurat nomor 2 adalah risya, perhiasan, memperindah, mempercantik. Ibu-ibu pakai bros, kene iki nang gulu, nang kayak kerudung ya, manik-manik meling-meling apik. Cantik. Manis. Ayu banget. Kenapa? Pakai perindah. Lah kita pakai perut ibu-ibu, pakai hijab sing nganggo hijab sakaratul maut kene masala. Lah lah iya kan kayak wong ngoleh-oleh hijab kan digubet-gubet kaya kae kaya kae. Ya Allah. Gubet-gubet ngene gerine ana set. Kene nganggo paku baja cret ngene iki ya Allah. Jenenge hijab sakaratul maut ya Allah. Luar biasa. Pakai pakaian yang ya sing penting nutup aurat ora metet-metet kaya kupat. Nggih. Mulane ngati yati. Nomor 2 fungsi nikah Mas Fajar Mbak Asri adalah perhiasan. Saling menghiasi, saling memperindah di dalam hubungan rumah tangga. Anak apa dirembuk bareng, sing bareng masalah gede ayu dirambungi bareng. Bareng masalah cilik tulung aja digawe gede dirambungi bareng. Bareng baru karena masalah disikapi dengan dewasa, mengko tambah dewasa dalam berumah tangga insyaallah. Allahumma niki kula juga belajar ben dadi keluarga sakinah mawaddah rahmah barokah. Allahumma barokah ngaji, ngerti Fatihah, ngerti Quran, ngerti sholawat, mencetak di guru-guru anak-anak sing soleh soleha. Mas Fajar jenengan diparingi PR oleh Rama, oleh mertua adalah mencetak putu-putu sing soleh soleha kanti ciri-ciri anak soleh soleha patang perkara. Apa baik alamat te anak so le iku papat badane mobil anu ting syariat sepesan lesane alus ngendi kane kaki dong mulia ikut tuane alamat enak saleh iku papat badane mobil anu ting syariat sepisan lisane alus ngendikane
mulyakaken ing wong tuane ya Rasulullah.
lirga sakinah mawadah warahmah. Selanjutnya mencetak anak-anak zuriyah sing soleh solihah dari tata cara garap bojo. Siji idda bidu'a inda zawaj, sebelum Mas Fajar garap proyek Pertamina kon padan donga, aja nganti ora donga. Wis apal Mas Fajar dongane garap bojo? Allahumma barik lana fi ma rozak tanah wagina agab iza. Beri langsung. Ya nge donga salam dulu donga Nabi Sapal takon karo Kiai Rama Baharutin takon penato sekang setan gangguan setan dongane apa nek pancen nyung sengaja urung apalaken sengaja urung apal laken tapi nek salam iku lo apal assalamu alaiki ya zaujati anti babur rahmah. Ketika ketemu bojo nang jero kamar donga salam dulu assalamu alaiki ya zaujati anti babur rahmah, salam keselamatan untukmu wahai istriku, anti engkaulah babur rahmah, pintu kasih sayang untukku semuanya. Langsung pada ngapa ngapa-ngapa ya, donga aja nganti ora donga. Nomor 2, bersihkan jasad, bersihkan awak, aja nganti balikang sawah langsung lah beru anaknya kayak belet. Nawa minimal wudu dulu sing bersih pakai Rexona ben ora kecut keleke ya. Nggih. Nomor 3, bersihkan rohani dengan cara apa? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Sucikan hati dengan bacaan Quran ora ketang mungsa ayat. Suwe masulin walau bi ayatin ora ketang mungsa ayat. Ben ora kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin rampung. Nomor empat, meminta anak kepada Allah di dalam sholat. Ada ussholat, dungo ing dalam sholat, sholat hajat. Mbak Asri nyuwun karo Allah tengah malam, jam siji gelar sajadah, petangi dilu selus, ya Allah. Allah niku seneng dirayu, Bu. Allah napa? Seneng dirayu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bar tahajud dilakoni, bar sembahyang hajat dilakoni, bar niku ndonga nyuwun karo Allah, utuni astajib lakum, donga dijabah karo Allah. Ya Allah, anak 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 ya Allah, sing soleh, sing pinter, aja mung sugi tok, ya sing sugi, ahli zakat, ahli sedekah, anak ya Allah, anak ya Allah, nyuwun anak karo Gusti Allah. Nomor 5, datangi istri dengan penuh tatapan kasih sayang. Nyatani memandang wajah suami atau istri dengan tatapan kasih sayang, ganjarane gede. Meripat kita sepele, ora mawi bayar, ora mawi kredit, ora mawi tumbas, ora mawi ngangsur bulan-bulanan, gari tinggo oleh Allah dikasih secara cuma tinggo oleh ganjaran. Siji nyawang Ka'bah, loro nyawang wajah baginda Rasul, nomor 3 nyawang tulisan Al-Quran, nomor 4 nyawang wajah suami atau istri dengan tatapan kasih sayang, nomor 5 memandang wajah orang tua dengan penuh tatapan ta'zim taat birrul walidain, bagus e wong tua sakloron modele mripat orang bayar tapi tinggo nyawang penuh tatapan kasih sayang, ganjarane gede niki barokah kulon jenengan dere-dere para ulama. Allahumma is tadi bocah nang wetengan ana yang namanya pendidikan prenatal, pre kowe sebelum natal kelahiran, prenatal sebelum kelahiran, bayi sebulan jane hitungan nih patang bulu dina pertama bayi wujude banyu suci, nomor 2 patang bulu dina keloro wujude getih blondo sekumpal darah, patang bulu dina ketiga wujude daging blondo sekumpal daging, patang bulu genep 120 dina hitungan nih ya kepenake patang bulan diparingi ruh oleh Allah, ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut, obah wetenge tut 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 jere lunyang kan urung tau meteng. Lah iya jere wong petang bulan jere mulai obah.
wis ana nyawane, ruhe wis ana, kemudian diparingi takdir umure, jodone, rezekine lan matine, takdir apik, takdir al, ala wis ana tulisan dewek, dewek wis barang kaya niku patang bulan selamatan sodak kawan patang bulan. Teng riki tesih berjalan nggih Pak Mung nggih. Nah, jangan hilang, itu acara yang sangat baik. Patang bulan, selamatan, limang bulan, enam bulan, pitung bulan. Bayi ini lahir termasuk saya, bayi lahir pitung bulan. Urung genep, enam bulan, hululikur dina, saya lahir bu. Bayi premi, apa? Prematur. Ulo. Pertalet. Saya bayi prematur 6 bulan bolu likur dina mulane aja salam bulan iku lewangi gede dhuwur. Iza kenapa kulo lahir napa prematur tanggal lahir tanggal 27 bulane April tahun 2000 lelahir nang alam dunya umur kula 23 tahun nikah 7 bulan selamatan bayine wis akas 8 bulan 9 bulan 10 dina sampurnane lahir let lahir kuping tengen adzan kuping kiwa iqamah ben ora kedisitan karo setan. Bapak-bapak gendong bayine kuping tengen di adzani kuping kiwi napa kiwa kuping kiwa diko iqamah. Tapi tulung ngeling ngateni bocah aja seru-seru ngulah bayine digendong saking mantep dadi muadzin tukang adzan nang ngarepe bayine seru banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayi ini budek sing halus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana maning wong anu jarang adzan sekali ning duwe bocah kon ngateni malah keliru takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Wong kon ngateni bocah malah takbiran saking ora taune adzan wong ngateni bocah malah keliru takbiran. Ya Allah, mulane pitung napa lahir langsung bayi lahir nang babak seorang ayah, bayine diadani kuping kiri diiko mai. Kemudian digendong bayine nang babak dielus dadane, diwacakna bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Mas Fajar diling-eling kuping tengen adzan aja takbiran kuping kiri iqamah dadane dilus-lus nang Mas Fajar mangke bayine karo diwacak surah Alam nasrah bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisraka alladhi anqadha dhahrak. Tambah maning mboten napa-napa napa sing diwaca surah inna anzalnahu surah napa al-qadar niku kanggo ngapa ben bocah karepe dijauhkan dari segala bentuk perzinahan. Allahumma tapi nek alam nasroh ben bocah mengko bocah gede duwe urusan apapun dunia akhirat digawe gampang karo Allah. Allahumma karena dibalik kesulitan pasti ada kemudahan pitulungan saking Gusti dan itu tanduran kang wong tua. Pitung dina bocah lahir kemudian dikasih nama yang baik, nama yang bagus, nama sing sae, kasih nama monggo siapa sing apik bahasa Cina ya ora apa-apa. Mergane lahir pas banjir dijenengi Ahmad Cingcing. Cingcing sih, cingcing. Mergane bapak kaya anu tukang tambal ban, bocahe di kaya versi Cina dijenengi Ahmad Limban Pit. Apa? Limban Pit. Lah iya anu bapake tukang bangunan dijenengi apa anake? Cuwilan Deng karo Cuwilan Tong. Cilan gending karo cilan gendrong ya maksudnya kayak. Ndak masalah monggo. Yang penting saran kula memberi anak nama yang baik. Ayu hasina ismahu, nama yang baik, nama yang bagus karena nama adalah doa. Asmo kinaryo, jopo nama adalah doa. Pin bocah ngerti agama pasrahkan karo para kiai. Ana matine wong tua besok, anak gelem teli kuburane wong tua.
Ketika kulon jenengan pada sejarah kubur, seturung kulon jenengan maca apapun, Fatihah seturung dibaca, Yasin urung dibaca, Tahlil urung dibaca, urung maca ilah hadratin Mustafa turung dibaca. Ketika kulon jenengan lenggah teng kuburan menika, monggo kulon jenengan maca sing dibaca sebelum maca apapun, yang dibaca adalah At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Hayyu Qayyum pimpinan ping pitu. Niku ngendikane Al Habib Umar Mutahhir, kula jenengan nek ziarah kubur badhe maca Yasin, badhe maca Fatihah, apapun sedurung maca niku, kula jenengan maca At-Tahiyatul, niku ngendikane Al Habib Umar Mutahhir dari guru-gurunya niku arwahipun senajan lagi teng pundi-pundi, niku dilalane kula jenengan maca kaya niku arwahipun kondur teng makam tersebut, nemu niku kula jenengan perlu nek nadhai donga saking kula jenengan Allahumma Okay. Muka-muka barokah kita ndere-ndere menika walimatul arus keluarga besar Mas Fajar Eko serta Mbak Asri Apriliani serta masyarakat Gruku terutama masyarakat Haji bareng tansah dados keluarga sakinah mawadah rahmah barokah keluarga ingkang penuh anak-anak sing soleh dan solihah rezekine kampang sempulur gangsar kepenak saged sowan Mekalan Madinah istiqomah ibadah pecah husnul khatimah Allahumma bi barokatil Fatihah. Alhamdulillah Rahman Rahim Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Katuran Rama Kyai Bahruddin untuk mimpin tunggo kersanipun langkung-langkung berkah kula ndering-ndering tabarukan kali Piyai Agung wonten ing Gruku Piyai wonten ing ngaji bareng menika. Allahumma muga-muga berkah dunia akhirat. Katuran Rama Kyai Bahruddin untuk mimpin tunggo pamungkas kersanipun pengantin mempelai berdua lan masyarakat Gruku sekitarnya dados sagelar sing adem ayam tentrem wilujeng bejatunya lan akhirat. Allahumma amin ya rabbal